Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewi Kayangan. Kali ini kita akan melakukan aplikasi produk Dewi Kayangan pada lahan kentang Mas Teguh, seorang petani kentang Gieng. Produk pertama adalah Velimec. Velimec adalah fungisida berbahan aktif simoxanil dan famoxadon yang ampuh untuk mengatasi jamur Phytophthora. Yang kedua adalah Dekapirim. Dekapirim adalah insektisida berbahan aktif klorfenapir dan imidacloprid yang ampuh untuk mengatasi trips, kutu-kutuan, bahkan ulat. Yang ketiga adalah Mastofol. Mastofol adalah pupuk anorganik super istimewa yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan asam amino. Oke, buat teman-teman petani, untuk aplikasi Mastofol biasanya tak gunakan sebelum pematunan, yaitu sebelum pematunan sama setelah pematunan dengan aplikasi 300 ml per 1 drum, yaitu sekitar 200 liter. Nah, ini sekarang lagi di watun, kita gunakan Mastofol. Untuk Mastofol, tambahan aplikasi dilakukan jika tanaman stres karena terkena serangan angin dan serangan hama berlebih, sehingga tanaman cepat pulih dari stres. Nah, untuk musim-musim kemarau, karena untuk hamanya kita pakai dekapirin, yaitu untuk trip sama lalat. Alhamdulillah aman untuk mengatasi di daun. Untuk dekapirim, Mas Teguh menggunakan 100 ml per 200 liter air untuk menangani trips dan ulat yang menyerang. Nah, karena cuacanya kemarin agak ekstrim dengan kabut hujan, kita pakai Velimec untuk mengatasi Phytophthora-nya. Mas Teguh menggunakan 50 gram Velimec untuk 300 liter air, karena untuk tindakan pencegahan. Bisa kita lihat, ulat yang menyerang sudah mati. Serangan Phytophthora yang sudah terkendalikan, dan tanaman yang subur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewi Kayangan.